taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Panadol Babarian CEO. Dalam kesempatan hari ini kita kembali ngintip anggur Ninel. Dan untuk kali ini ada sesuatu yang aneh guys. Mungkin yang kemarin kita memetik buah yang mentah atau setengah matang. Di hutan anggur anjing liar clothing grab ini ada satu keunikan anggur yang ditanam di polybag. Dan anggur ini anehnya sudah berbuah ketika berusia baru 7 bulan lebih. Dan inilah guys penampakannya guys. Satu dompol itu tumbuhnya di bawah guys. Unik kan guys? Ditanam di polybag bukan di tanah langsung. Dan tangkainya juga masih muda guys, dikategorikan masih remaja ini guys. Buah pertama yang sangat mengunikan guys, tumbuhnya itu di bawah guys. Coba guys, ini dikategorikan masih setengah matang guys, sama guys. Satu inspirasi guys. Yuk kita hijaukan kembali alam ini dengan menanam. Dan hebatnya lagi guys, selain pohonnya kecil dan masih pendek ini guys, ini juga belum cukup tinggi guys, masih pendek guys. Pokoknya luar biasa guys. Jadi penasaran nih guys. Kita cobain nih guys. Kita cicipin lagi bagaimana nih rasanya. Mumpung ownernya lagi beraktivitas di dalam ruangan guys. Nanti dia taunya dalam video ini guys. Just kidding guys. Hanya sekedar bercanda. Jangan ditiru adegan ini guys. Tidak boleh. Pokoknya gurih-gurihnya guys. Mantap guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Jumpa kita dan nantikan tayangan selanjutnya dari saya Fernando Babarian CEO. Undur pamit dan akhir kata, salam pengangguran.